Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang sedang menonton video yang sekarang sedang kalian tonton. Aku mau ngasih tahu kalian nih gimana cara untuk merevine senjata kalian atau aksesoris kalian. Kalian tinggal klik di backpack kalian, diklik aja nih. Misalnya kalian lagi dimanapun ya kan, cuy. Kalian klik aja backpack. Terus pilih senjata yang mau kalian revine, yang bebas mau yang mana yang mau kalian revine. Misalnya hari ini aku mau nge-revine talisman, guys. Kita mau ngeplusin 3 talisman. Kita tinggal klik yang ini, guys. Klik revine yang ini, guys. Langsung saja dia karakter kita akan jalan ke tempat revine. Dan kalian klik yang paling atas, coy. Kita klik revine. Gak usah pakai lama, kita akan merevine talisman kita ke plus 3. Apakah berhasil atau tidak? Kita bakalan lihat ya, guys. Lihat, guys. Di sini ada bacaan success rate-nya rendah, rendah banget, terus failure rate-nya tinggi. Failure-nya paling tinggi, guys. Terus break rate-nya ini pecah atau enggaknya itu 0%, jadi nggak akan pecah, guys. Tenang aja, guys. Sama semuanya nih, kalau udah plus 3 itu pasti success rate-nya rendah, failure rate-nya tinggi. Semuanya sama, guys. Kalau ke plus 3, nah ini kalau ke plus 2 itu success rate-nya sedang, failure rate-nya sedang, break rate-nya 0%. Jadi kalau ke plus 3 itu emang susah, guys. Jadi gimana caranya ke plus 3 aku nggak tahu, kayaknya cuma hoki-hokian. Kita coba cara seperti ini, guys. Kita klik-klik talisman kita sampai 10 kali, guys. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, langsung aja kita refine, klik yang dibacaan refine-nya, guys. 1, 2, 3. Pilot, guys. Ternyata nggak berhasil. Oke, kita coba lagi ya, guys. Kita beli brodek, beli bahan tempaannya dulu. Kita beli bahan tempaannya, bradium ore kurang 4. Kita beli di exchange, nggak apa-apa. Belinya di sini aja, guys. Belinya di sini live, kalian klik smelting, boleh di sini. Kalian klik di sini ya. Bradium ore level 1, kalian beli 4 aja cukup. Tadi kita butuh berapa ya? 2 ya kayaknya deh. Nggak apa-apa, beli 4 deh, guys. Kita beli 4, nggak apa-apa. Harga itu tidak valid. Oh, biasanya ada yang udah kejual ini. Gak apa-apa, kita beli 4 aja, guys. 2. Oke, kita sudah dapat. Langsung kita bikin saja ini bradiumnya kita. Oke, we try one sekali lagi. Kita akan coba, guys. Kita rewind apakah langsung bisa atau tidak. Tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pilot lagi, guys. Gila. GG gaming. Oke, kita dari Kingdom Pass dapat apa nih, guys? Refine. Iya, refine equipment tapi gagal 2 kali, coy. Oke deh, guys. Sekian tutorial cara nge-refine kali ini. Emang plus 3 itu susah banget. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan. Dari gua Puding Coklat, segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.